Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'at gala al-muallif radiyallahu anhu arda wa anna jami'an Wal yuballiq fi hibdil lisan fa inna jirmahu sadhirun wa jirmahu kabirun Wal yuballiq dan hendaknya seorang murid bersungguh-sungguh lisan di dalam menjaga lisannya fa karena sesungguhnya jirmahu bentuknya lisan itu shaghirun kecil Wajur mahu akan tetapi dampak kejahatan dari lisan tersebut kabirun besar Hal yakufahu maka hendaknya seorang murid menjaga lisannya anil kadhib dari berdusta wal dan dari menggunjing dari ghibah ngomongin orang wasa iril kalam dan juga menjaga lisannya dari setiap ucapan al mahdzur yang dilarang wal yahtariz dan hendaknya seorang murid menjaga lidahnya minal kalamil fakhish dari perkataan yang keji wa minal khawdi di ma la ya'nihi dan dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat wa illam yakun muharraman walaupun yang demikian itu tidak mutlak haram fa'innahu tapi yang demikian itu sesungguhnya yukosil qalba dapat mengeraskan hati wayaku fihi dia'ul ulwaget dan juga menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu. Nah, di bagian ini Al Habib Abdullah bin Ali bin Alwi Al Haddad mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita dari Uh, beberapa perkara-perkara yang walaupun tidak haram tetapi bisa uh, membuat hati kita menjadi keras dan juga dapat menyia-nyiakan waktu kita. Tapi antaranya yaitu berdusta, kalau berdusta udah jelas dosa nih, haram hukumnya. Kemudian juga ghibah dan juga ghibah haram hukumnya ya wasairil kalam al makdur dan ucapan-ucapan yang dilarang juga tentunya itu haram. Kemudian kalam fahish, ucapan-ucapan uh, yang keji seperti misalkan maaf kalau ada orang yang sudah suami istri dia menceritakan secara detail dia menceritakan urusan maaf tangganya, urusan kamar tidurnya uh, bersama teman-temannya ceritain itu termasuk kalam fakish itu termasuk obrolan-obrolan yang keji yang seharusnya nggak dilakukan oleh orang yang normal yang akalnya benar nggak bakal tuh dan dia melakukan perbuatan itu dan juga dia tidak akan ngomong yang nggak pantas cuman kalau sekarang kita lihat terkadang mereka ini apa namanya mengumbar nah, sesuatu yang seharusnya ditutupi bukan cuman di sekitar temen-temennya tapi sampai di medsos suami sama istri berantem suaminya bikin status istrinya bikin status ya. si istri ngejelekin suaminya si suami ngejelekin istrinya ini suaminya keblok bininya PA nih ya dipikir sama dia yang main yang punya medsos yang punya akun medsos itu cuman dia doang sama keluarganya padahal banyak orang yang bisa baca sehingga yang tadinya nggak tahu jadi tahu ini banyak terjadi di tengah-tengah kita sekarang nah min min dan dari obrolan-obrolan yang nggak pantas obrolan-obrolan yang nggak pantas walaupun yang ini tidak haram, tapi ini dapat menyia-nyiakan waktu dan dapat mengeraskan hati. Dan senada dengan itu, Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan tentang delapan perkara yang harus dihindari oleh lisan kita. Jadi ada delapan perkara yang harus dihindari oleh lisan kita. Jangan sampai lisan kita melakukan. Delapan perkara ini, apa saja disebutkan oleh lima milo Ghazali dalam Kitab Hidayatul Hidayah yang pertama yaitu berdusta, berbohong. Bohong itu eh, pada asalnya adalah haram, tapi memang ada bohong yang diperbolehkan di tiga tempat. Bohong untuk nyenengin hati istri kita. Istri kita baru belajar masak nih. Bikin sayur asem. Asemnya nggak kira-kira. Asemnya asem banget ya. Nyuguhin kita. Kemudian kita suruh nyobain. Disuruh nyobain, begitu kita cobain asemnya tuh sampai ke ucus-ucus tuh ya. Ditanya sama dia, bagaimana? Ya. Ente dapat menu dari mana? Dari TikTok. Ya. Enak gak? Masya Allah. Enak banget. Berasa sampai ke ucus-ucus ya padahal mah kita mau muntah tuh ya. Padahal kita mau muntah tapi untuk nyenengin itu kan bohong tuh ya namanya ya. Boleh ya. Boleh ya. Misalkan kita punya istri kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini manggil istrinya dengan panggilan-panggilan kasih sayang. Memanggil istri beliau Siti Aisyah dengan Humaira ya. <tuh> yang kemerah-merahan karena kulit beliau ini putih kemerah-merahan. Nanti boleh manggil bini ente ya kumairo ya. bini ane enggak putih kemerah-merahan, Bini ane coklat keitem teman, Terus manggil apa? Ya udah ya Hajar Aswad. Jadi boleh kita berbohong untuk menyenangkan hati istri dalam batas tertentu, dalam batas yang wajar. Ya. Kemudian boleh kita berbohong ketika kita ingin mendamaikan dua orang yang berselisih. Teman kita si A sama si B berantem nih. Berantem ribut. Gak tegur-teguran. Kita berteman sama si A, berteman sama si B juga. Nah boleh kita berbohong untuk mendamaikan keduanya. Ketika kita lagi duduk sama A, si A ngejelekin si B nih. Si B begini, 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 begini. Pokoknya Oh, ngejelekin habis-habisan si B. Begitu kita datang ke si B. Ya. Duduk sama si B. Ya, si B nanya. Dari mana? Tadi habis nongkrong sama si A. Ngomong apa tuh si A? Ngomongin gue ya? Wah gak. Ya. iya sih ngomongin ente. Cuman ngomongin yang baik-baik. Dia bilang katanya sebenarnya si. Karena ini nyesel juga ribut sama dia. Dia orang baik. Begini begitu. ini begitu. Padahal mah gak begitu ngomongnya ya. Padahal mah dijelek-jelekin si B nih. Oh, tapi kita berbohong ngomongnya si A itu tadi ngebagus-bagusin nanti di sono. Ya. Dia juga sebetulnya pengen damai Namanya dia pengen baik ah, Namanya dia cuma rada gengsi dah. Ya. Nah itu boleh itu kita bohong untuk mendamaikan kedua belah pihak yang lagi berseteru. Ya. Bener dia ngomong gitu, bon, bener. Ya. Jangan kita jujur ya. Habis dari mana? Habis dari si A tuh. Ngomong apa aja sih A ah? ngomongin gue ya? Iya, kan itu dijelek-jelekin. Ya. Bapak ente dihina-hina, keluarga ente dihina-hina ya. Jujur banget ya. Tolol itu namanya ya. Jujur bukan pada tempatnya boleh kita berdusta untuk mendamaikan kedua belah pihak. Yang ketiga, boleh kita berbohong ketika kita sedang dalam keadaan perang. Ya. Sebab al harbu hadda'at, perang itu tipu daya. Ya. Kalau musuh nanya sama kita, "Mana pasukan ente?" Ya pasukan aneh di belakang lo. Berapa banyak? Ada sejuta yang siap mengorbankan nyawanya. Wow, padahal mah pasukan kita buru-buru sejuta, seratus kagak ya. Tapi kita bohong untuk apa namanya mengelabui mereka ya. Untuk jatuhkan mental mereka, boleh. Kemudian yang tua-tua juga itu sunnah. Kalau dalam keadaan perang yang udah ubanan jenggotnya disemir merah. Disemir. Seperti kalau kita lihat tuh, jenggotnya Habib Umar tuh di Semir tuh ya, nah itu sunnah tuh. Itu kan, well, apa namanya, pada dasarnya kan mengelabui, ya, mengelabui orang. Ya. Yang tadinya kita ubanan, kita tutupin dengan warna tadi, sehingga ubannya nggak kelihatan. Jadi kesannya masih muda, ya. sehingga pihak musuh ini gentar ngeliatnya. Waduh, pasukannya masih muda-muda banget ya. Coba kalau misalkan kira-kira ya, yang pada baris. Pada ubanan, ya begitu. Pada batuk-batuk lagi. Kira-kira musuh takut apa enggak? Bukannya takut, ya malah makin berani, makin jadi. Makanya boleh kita perang itu uh, berbohong ya, untuk menjatuhkan mental musuh. Tapi selain itu berbohong uh, dilarang, kecuali memang darurat. Kalau kita nggak berbohong, kita bisa uh, kehilangan nyawa. Seperti contohnya Amar bin Yasir. Amar bin Yasir, eh, beliau ketika tahu, eh, beliau ketika masuk Islam diketahui sama majikannya. Majikannya ini CSnya Abu Jahal. Amar bin Yasir ini keluarga budak. Bapaknya Yasir budak, ibunya itu juga budak. Ibunya namanya Sumaya, itu juga budak ketika ketahuan mereka masuk Islam mereka satu keluarga ini disiksa disiksa sampai ayahnya meninggal dunia dan sampai ibunya beliau Sumaya itu meninggal dunia dan beliau ini wanita oh, dan beliau ini adalah orang yang pertama syahid di dalam Islam jadi orang yang syahid di dalam Islam itu yang pertama syahid di dalam Islam itu bukan anak muda. Bukan laki-laki, bukan anak muda. Perempuan udah gitu tua rentak lagi. Ini sebetulnya cambukan buat kita, pelajaran buat kita. Kalau perempuan yang tua rentak aja rela mengorbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Apalagi Rasulnya, apalagi laki-laki yang masih muda harus lebih berani lagi untuk mengorbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi, disiksa nih sampai ibunya meninggal dunia syahid, ayahnya syahid, dan kemudian amar. Amar nggak kuat, akhirnya amar berbohong. Berbohong di hadapan majikannya supaya nggak disiksa. Dia bilang, "Saya sudah keluar dari agamanya Muhammad, padahal hatinya nggak berkata begitu." Kemudian, setelah itu... Beliau ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini yang anak lakukan ini salah apa enggak? Sebab kalau anak enggak begitu, kalau anak enggak berbohong, anak bakal mati juga. Kata Rasulullah SAW itu dalam keadaan darurat, dimaafkan. Jadi kalau dalam keadaan darurat yang mengharuskan kita bohong, kalau kita enggak bohong kita bakal kehilangan nyawa kita enggak apa-apa. Nah, apalagi untuk kepentingan agama. Tapi selain itu, berdusta diharamkan. Kemudian yang harus kita hindari, yang harus lisan kita hindari, yang kedua kata Imam Ghazali yaitu mengingkari janji. Mulai janji yang kecil, yang sederhana sampai janji yang besar. Makanya nih kalau nanti antum-antum ada kepengen niatan jadi kepala desa kah jadi pejabat, kah? jadi kepala daerah, kah? jangan kebanyakan ngumbar janji. Yang ente bohongin lagi bukan satu orang dua orang, bisa puluhan, bahkan ratusan. Bahkan kalau ente nyalonin presiden, itu satu negara ente bohongin. Kalau ente tidak menepati janji-janji ente saat ente kampanye. Dan jangan dipikir itu bakal dilupain begitu aja, enggak bakal ditagi. Makanya berat. Pemimpin itu berat. Makanya para uh, ulama, uh, para sahabat dulu, itu mereka ini nggak ada yang berputar mau jadi pemimpin. Karena mereka tahu tanggung jawab tanggung jawabnya teramat berat. Tanggung jawab di hadapan manusia, apalagi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari mereka kalau dijadikan pemimpin terpilih jadi pemimpin ya bukannya alhamdulillah ucapannya yang keluar dari mulut mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. karena mereka tahu ini musibah kalau mereka enggak benar-benar pegang amanat ini ini bakal mencelakakan mereka makanya jangan biasain bohong Apalagi santri nih, jangan biasain bohong. Nanti kalau biasa bohong, walaupun yang kecil-kecil, nanti kebiasaan, kebiasaan akhirnya keenakan, dan nanti enggak punya rasa bersalah lagi ketika berbohong. Dan nanti akhirnya naik levelnya bohongnya untuk urusan-urusan yang lebih besar. Makanya, jangan biasain bohong, jaga lisan kita dari berbohong dan juga dari mengingkari mengingkari janji. Kemudian yang ketiga, larangan yang ketiga yaitu ribah ngomongin orang. Tapi yang kita omongin benar, bagaimana itu? Yaitu ghibah. Kalau yang kita omongin kagak benar, itu namanya fit. fit. nah Apa sih ghibah? Ghibah ini ngomongin saudara kita yang kalau dia tahu tuh kita ngomongin dia, dia nggak demen. Misalkan kita ngomongin palanya, si Anu palanya kayaknya rada peyang ya. Kalau dia ngedenger tuh dia kagak resep tuh, ya itu gibah. Perasaan itu orang kalau kita lihat-lihat hidungnya rada nyamping itu ya. Ada aja gitu yang diperhatiin ya. Iya bener, emang bener, misalkan emang bener kejadiannya kayak begitu ya. Nah. Yang kalau dia ngedenger dia kagak seneng loh. Nah itu bisa jatuh. Di tiba kalau nggak benar namanya fit fitnah dia nggak melakukan sesuatu kita bilang melakukan sesuatu nah, itu fitnah namanya dan fitnah ini lebih kejam daripada pembunuh pembunuhan Kemudian larangan yang keempat yang harus dihindari oleh lisan kita yaitu berdebat. Berdebat. Apalagi debatnya sama orang bahlul yang agak paham il, ilmu. Mendingan nggak usah berdebat, berdebat sama orang yang paham ilmu ilmu aja. Kalau bisa kita hindarin, mendingan kita hindarin. Apalagi yang gak ada punya il, ilmu. Tapi kalau misalkan memang keadaannya darurat, ya mau nggak mau. Nah, itu kalau keadaan darurat juga. Keadaan darurat ini bisa membolehkan yang tadinya nggak dibolehin. Makan babi itu boleh kalau lagi darurat. Tapi ini mah gak darurat nih. Gak usah. Gak usah kita berdebat. Walaupun sama orang yang berilmu. Apalagi sama orang yang bo bodoh. Sama orang yang bodoh itu cukup jawab dengan diam. Tarkul jawab lil jahil. Jawabun. Kagak ngejawab orang bodoh itu adalah suatu jawaban waktu itu. Ya. Imam Malik lagi ngajar nih. Tiba-tiba ada orang datang. Orang datang nih. Gak tau Imam Malik, gak tau siapa ini ya. Ini, 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 ini. Nanti harus, apa namanya, Pasti dirujuk lagi. Ya. Ada satu lama didatengin sama orang. Ya, Tuhan Guru, saya mau tanya. Tanya apa ini masalah agama? Oh ya bentar, dia rapi-rapi dulu. Dia rapi-rapi dulu karena untuk menghormati ilmu. Dia rapi-rapi dulu pakai baju yang agak bagus. Dan kemudian dia duduk lagi sama orang itu. Terus itu orang nanya. Wah buruk, saya mau nanya nih. Kalau misalkan kambing melahirin orang, itu orangnya bisa gak kita korbanin? Itu yang tadinya si guru udah rapi, selonjoran lagi gitu ya ya udah ente bawa dulu dah sini tuh orangnya baru ntar kita putusin kita potong apa kagak ya jadi ini orang nanya nanyanya yang kok nyol, yang nggak penting gitu yang nggak penting ditanyain ada lagi dulu ini cerita mualim syafi'i hazami ini nah, ini beliau ulama betawi lagi ngajar ditanya sama anak muda tuan guru mau nanya nanya apa kan biasanya beliau tuh kalau lagi ngaji tuh kelar ngaji kelar talim buka pertanyaan tanya jawab dan setiap pertanyaan itu beliau jawab dengan referensi kitabnya jawabannya ini ini nanti lihat di kitab ini juz ini halaman ini masya allah beliau ya seperti apa perpustakaan berjalan lagi kelar ngaji ada anak muda nanya mualim mau tanya ya silakan saya mau tanya nih mualim kan kalau kita punya wudhu terus kita kentut kan batal wudhu kita ya iya nah berarti kan kita kalau mau sholat wudhu wudhu lagi ya iya begitu wudhu lagi kan kita wudhu basuh muka ya iya nah itu tuh yang saya mau tanyain tuh kan kita kentut Ngapain yang dibasuh muka? Konyol pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya konyol. Ya. Sosok intelek dah gitu pertanyaannya. Padahal tolol ini pertanyaan ya. Men biar dibilang biar dibilang intelek lah gitu. Kata mualim begini, wah ini pertanyaan pertanyaan ngawur. Jawabannya juga gak usah pakai jawaban benar. Sekarang gini anak muda, ente kalau kentut yang malu yang ente tutupin muka ente apa pantat ente muka aneh walin makanya muka lu yang dicebokin makanya muka lu yang dicebokin biar nutupin mah malu ya. jadi intinya berdebat sama orang bodoh ini nggak ada manfaatnya cuman e, akan mengeraskan hati tinggalin aja apalagi ini sekarang ini lagi rame perdebatan masalah nasab kabait. Katanya nasabnya Habaib terputus kagak nyambung. Terputus kagak nyambung. Melalui ilmu nasab katanya nggak kebukti. Nah, melalui ilmu DNA juga nggak kebukti. Melalui ilmu filologi juga nggak kebukti bahwa nasab mereka tersambung. Nah yang ngomong-ngomong itu kita lihat. Nah, ahlinya bukan, oh, ternyata bukan ahlinya, Ya pantas ngawur. Simpelnya begini dah. Kalau ente sakit gigi, ente sakit gigi nih. Ente datang ke dokter gigi. Jangan datang ke dokter kandungan. Walaupun dokter kandungannya profe, profesor, tapi yang profesor ya. Ya, ya profesor juga profesor di bidang apa? Bidangnya bukan. Kalau bukan bidangnya, Ya nggak bisa kita jadiin rujukan. Tapi ini profesor yang ngomong. Ya walaupun profesor, kalau ente sakit gigi, datang ke dokter gigi. Walaupun dokter giginya bukan profe, profesor. Betul, betul. Kalau ente sakit gigi, datang ke dokter kandungan. Karena dokter kandungannya profesor, yang ada gigi ente nggak sembuh dikejabur anak ente. Betul apa betul? Ya kan? Kalau sakit gigi datang ke dokter gigi walaupun dokter giginya bukan profesor. Ya. Jangan ke dokter kandungan, mentang-mentang dokter kandungannya profesor. Nah, begitu juga kalau mau tahu urusan nasab, tanya sama ulama ahli nasab. Mau tahu tentang silsilah duriannya Rasul, tanya ke nakobah-nakobah yang ada. Ada nakobah di berbagai negara yang ya. yang megang silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di Irak, ada di uh, Suriah dan ada di Hijaz dan dari mulai zaman dulu sampai sekarang nggak ada nakobah-nakobah yang membatalkan nasab habaib bahwa habaib bukan keturunan nabi nggak ada baru zaman sekarang aja yang ada begitu yang ngebatalinnya yang kita lihat bukan ahli di dalam bidangnya yang bisa ngomong sama semut lah Nanti uangnya nyanyi dangdut lah. Ya. Jadi bukan bidangnya. Nah ini kalau misalkan urusan ya, dipegang sama yang bukan ahlinya, ya banyak banyakkan ngaco nya ketimbang maslahatnya. Jadi tinggalin perdebatan perdebatan gitu. Nah penting. Apalagi orang NU, orang NU mah kagak usah bingung. Kalau NTNU Orang NU itu rujukannya kiai-kiai. Lihat kiai-kiai sepuh. Lihat kiai-kiai sepuh aja nggak usah bingung. Apalagi orang NU lihat kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai sepuhnya di mana ya? Lihat pondok-pondok sepuh tuh, pondok-pondok tua. Dan bagaimana sikap pondok Langitan? Kemarin Langitan bikin acara nguna apa? Ya, sak nggak ada masalah. Lihat aja pondok-pondok sepuh yang di situ ada kiai-kiai sepuh. Pondok Langitan, kemudian ada mana lagi? Lirboyo. Loso, Jombang, Sidogiri, Bang, ada masalah mereka. nggak ada masalah. Ini kan yang masalah yang... Apa ya? Yang... yang selain dari mereka, Sarang, tempatnya nyembah pun gak ada, gak ada masalah. Jadi kalau orang itu oh, gak usah bingung, sebetulnya yang bikin bingung kan ya karena dia mereka kagak berpegangan sama kiai kiai itu coba kalau mereka pegangan kiai kiai khosid, kiai kiai sepuh yang udah jelas jelas ke udah jelas jelas kewaroannya nggak bingung mereka cuman kan karena mereka ini nyari referensi lain dari selain kiai kiai itu akhirnya mereka bingung sendiri terpengaruh sendiri dengan fitnah yang sedang merebak saat ini Akhirnya melahirkan perdebatan-perdebatan yang nggak ada ujungnya. Kemudian larangan yang selanjutnya yang mesti dihindari oleh lisan kita yaitu memuji diri sendiri. Muji diri sendiri, entah itu karena ilmu, entah itu karena harta. Itu kalau kagak ada gua itu dia kagak bakal bisa ngaji itu. Itu muji diri sendiri. Bro. Itu kalau kagak ada gua kagak jadi itu masjid. Kalau gak jadi itu majlis taklim. Kalau kagak ada buah, kalau kagak ada buah, ya. Akhirnya, Nanti melahirkan ujub. Ujub ini penyakit yang eh, bahkan lebih parah dari sombong. Kalau sombong itu kita kudu ada lawannya dulu. Dulu ada lawannya dulu. Kalau tapi kalau ujub nggak harus ada lawan. Bisa, bisa Loh, kita bangga diri. Kemudian. Yang juga harus kita hindari yaitu melaknat, bukan cuman melaknat orang, bahkan melaknat makanan juga nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak doyan sama makanan Nabi nggak laknat, Nabi diin, Nabi kasih yang lain. Untuk makanan-makanan yang halal, makanan yang mubah Nabi nggak pernah laknat. Tapi kalau untuk makanan yang haram ya Nabi melaknat. Kalau untuk makanan yang haram, Nabi laknat. Tapi kalau untuk makanan yang mubah, lagi yang halal, itu Nabi nggak melaknat. Begitu juga melaknat hewan, juga nggak boleh. Kemudian yang harus kita hindari juga yaitu mendoakan dengan doa yang tidak ba, baik. Kalau nggak mau doain yang baik, udah nggak usah didoain, diem aja. Jangan ngedoain yang nggak ba, baik. Membawa nanti, kagak bisa buang air, sehingga buang air itu dari pori-pori. Doanya -pori. kan serem banget, itu ya. Dan kemudian, yang kedelapan, yang terakhir, yang harus kita, yang harus lisan kita hindari, kata Imam Ghazali, dalam Kitab Hidayatul Hidayahnya yaitu bercanda yang berlebihan. Bercanda boleh, tapi jangan ber lebihan nabi sama sahabat-sahabat juga suka bercanda ya. tapi kalau duduk sama sahabat kadang-kadang diselingin bercanda contoh ketika nabi sama sahabat-sahabat di situ ada seiring Ali sambil makan kurma kurma dibagi-bagiin ditaruh di depannya tuh gitu. masing-masing dapat sekian sambil ngobrol sambil makan kurma saya makan kurma itu bijinya ditaruh lagi di depannya masing-masing ya. karena buang biji korma jangan sembarangan tuh. Ya. Buang biji korma jangan sembarangan. Sebab biji korma itu satu bisa ngebunuh bisa ngebunuh jin. Takutnya itu buang sembarangan anak jin lewat kena biji korma yang mati tuh anak jin. Akhirnya bapaknya kegeteriban Akhirnya rumah itu digangguin mulu. Ya. Makanya nggak boleh sembarangan tuh. taruh bis makan taro sambil ngobrol makan taro. Rasulullah Sallallahu yang saat itu posisinya di samping Sayyidina Ali. Nabi diam-diam ya, bijinya biji kurmanya Nabi yang udah Nabi makan tuh. Nabi apa namanya Nabi ambil kemudian Nabi taruh di depan Sayyidina Sidina Ali. Sayyidina Ali lagi mulai enggak ngelihat. Jadi di depan Nabi kosong tuh. Enggak ada biji kurma. Habis itu Nabi ngomong sama sahabat-sahabat, "Ya, wahai sahabat, lihat tuh. Ali ini Kayaknya hari ini lagi lapar nih. Lagi lapar gimana ya Rasul lihat aja tuh. Dia makan korban paling banyak tuh lihat tuh. Di antara kita yang paling banyak tuh lihat tuh dia tuh. Dari bijinya kelihatan tuh, kita cuman berapa? Dia banyak banget tuh bijinya tuh. Berarti kan banyak banget makan korban sini Jadi balikin nimpalin. Sebetulnya yang lagi lapar hari ini bukan anda ya Rasul. Terus sebetulnya Anda Rasul yang lebih lapar hari ini. Kenapa? saking lapornya sampai biji kormanya ente makan juga buktinya tuh nggak ada tuh depan ente biji korma ya bercanda nabi ya mak jadi nali bercanda bercandanya nggak berlebihan gitu ya boleh bercanda tapi jangan berlebihan nanti berlebihan emosi emosi akhirnya berantem ya, bukan bercanda lagi jadinya apalagi kalau udah bercanda bawa, -bawa orang tua ini kadang-kadang bocah-bocah yang umur-umur segini bercanda bawa, bawa orang tua ya. mata bapak akhirnya berantem agak terima ya akhirnya emosi ya. jadi nggak seru lagi jadi bukan nggak boleh bercanda boleh tapi jangan berlebihan nah, itu delapan larangan yang harus kita yang harus lisan kita lisan kita hindari nah selanjutnya balian bagi lil murid Bahkan seharusnya bagi seorang murid Allah yuharik lisanahu Untuk tidak menggerakkan lisannya Illa kecuali bitilawatin Untuk tilawah Yaitu untuk membaca Al-Quranul Dari zikrin Atau untuk berzikir Aunuzhin mus, muslim Atau untuk menasehati Sesama muslim Au amrin bima'rufin atau untuk amar ma'ruf menyeru pada kebaikan au nahyin an munkarin atau mencegah dari suatu kemun kemunkaran au syai'in min hajati dunyahu allati yasta'inu ala ukhrahu atau dia menggerakkan lisannya untuk keperluan-keperluan dunianya yang bisa membantu urusan akhiratnya. Wagadullah alaihi salatu wassalam dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu kalam ibn adam alaihi la lahu setiap, setiap ucapan anak Adam akan mencelakakannya dan tidak akan menguntungkannya alaihi la lahu akan mencelakakan dia dan tidak akan ada manfaatnya untuk dia Illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Au amru bima'rufin atau menyeru pada kemak. Rufan au nahyu ammun karin atau mencegah daripada kemun kemunkaran. Jadi pandai-pandai kita menjaga lisan kita jangan kita kotori lisan kita dengan perkara-perkara yang dilarang seperti misalkan berbohong berdusta memfitnah riba dan bercanda yang berlebihan dan tidaknya kita gunakan di lidah kita untuk hal-hal yang bermanfaat baca Quran berzikir bersolawat, nasehat menasehati sesama teman kita Menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, atau obrolan-obrolan kita gunakan untuk obrolan-obrolan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia kita yang dapat menunjang akhirat kita. Adapun selain itu, itu masuk kategori ucapan yang sia-sia, yang walaupun tidak haram, tapi bisa membuat hati kita menjadi keras dan dapat e, terbuangnya waktu kita e, secara sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita sehingga lisan kita selalu basah dengan berzikir, dengan bersolawat. dengan bertasbih, bertahlil, bertahmid, beristighfar dan juga apalagi nih bulan Maulid. Kita udah masuk bulan Maulid. Alhamdulillah tadi kita awali awal bulan Maulid ini dengan pembacaan kisah Maulid Nabi. Kata Al Habib Hasan bin Abdullah Asyathiri. Beliau ini ulama besar, kakaknya Al Habib Salim bin Abdullah Asyathiri. bin Habib, Habib 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 Salim bin Abdullah Asyathiri. Adik beliau ini gurunya Habib Ismail di Robat Tarim Adromud. Beliau punya kakak namanya Habib Hasan bin Abdullah Asyathiri. Habib Hasan pernah berkata bahwa Siapa orang yang membaca Maulid, baca kisah Maulid Nabi, apapun Maulidnya, mau barzanji ke, mau syaroful anam ke, mau simtuluror, mau dibak, mau Maulid Azab, mau diaulami. di awal bulan Maulid, di awal bulan Robiul awal, di malam awal bulan Robiul awal, insya Allah sepanjang tahunnya hampir Robiul awal tahun depan itu bakal dipenuhi dengan keberkahan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid tadi yang bertepatan dengan awal daripada Rabiul Awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua. Ya buat keluarga kita, buat saudara-saudari kita. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin bil al-Fatihah.